Kembali bersama kembali dalam jagungan Warung VW, aku Cak Supri. Aku Nadia Majid, dan kita sekarang berada di dalam gedung, Cak. Kenapa? Ayo. Karena di luar dingin? Atau kenapa ada sesuatu yang khusus ada, kali ini? Ini special edition ini. Edisi apa? Edisi, pakai telur? Apa sih? Special edition karena kita kedatangan tamu spesial dari Surabaya. Teman-teman iya. UNER, Cak. Mahasiswa UNER yang kebetulan mengikuti sebuah acara. Nanti kita tanyakan lah, acara spesial juga. Mereka datang-datang dan kemarin di Boston juga kedinginan. Karena emang kebetulan ada badai dingin. Badai kemarin. Tapi mereka tetap bertahan dan masih survive sampai sekarang dan main ke studio kita tanggap. Ya, ini ada 8 anak-anak UNER bersama satu dosennya. Kita ketemu aja ya. Halo teman-teman, selamat datang di VOA. Rombongan nih. Katanya sih kedinginan gitu ya. Gimana kemarin pengalaman dingin, apakah memang itu menderita atau biasa-biasa aja di Boston? Dingin banget sih ya, sampai kayak freezing semuanya gitu, tapi ya kita harus semua udah prepare sih. Mungkin kebiasaan ya, di Surabaya kan yang panas-panas. Panas banget, sumuk. Iya, sumuk. Banyak nyamuk juga kan. Nah, terus datang ke sini, ada nggak salah satu yang bisa menjelaskan apa sih tujuannya datang ke Amerika untuk beberapa hari atau beberapa minggu ini? Jadi kita datang ke Amerika ini dalam rangka mengikuti model UN yang bernama Harvard National Model United Nations 2016. Jadi model UN itu sebenarnya sebuah konferensi simulasi sidang PBB di mana kita mahasiswa ini, kita representasi Universitas Erlangga yang akan berkompetisi dengan ribuan mahasiswa lainnya dalam sebuah sidang simulasi PBB. Jadi kita tuh kayak merepresentasikan suatu negara. Nah, dalam hal ini kita merepresentasikan Republik Ceko, di mana kita dalam konferensinya itu kita tuh akan berinteraksi dengan peserta lainnya atau berkompetisi selayaknya kita mewakili negara Ceko, mewakili negara Republik Ceko, dan kita sendiri terbagi dalam satu komite masing-masing atau lembaga masing-masing yang serupa dengan sebagaimana PBB itu mempunyai badan-badan. Semisalnya kayak si Mira ini, dia ada di World Health Organizations atau Badan Kesehatan Dunia. Dia berarti akan merepresentasikan Republik Ceko, membawa isu-isu penting yang dialami oleh Ceko, termasuk juga dengan topiknya. Nah, untuk menjadi anggota ini kan tentunya tidak syukur budal kan, jadi harus ada proses seleksi saya pikir ini ya. Karena mungkin terus, tak tunjuk kamu langsung ke sana. Aku ya mau kalau mau keluar negeri ya. Enak mensampingan. Nah, itu gimana bisa dijelaskan proses seleksinya itu? Kita memiliki Erlangga Model UN Club, masih merupakan komunitas MUN dari mahasiswa UNER, meliputi semua fakultas yang ada, dan kita memang setiap tahunnya mengadakan seleksi, dan yang menyeleksi itu merupakan yang berangkat tahun sebelumnya. Jadi senior-senior yang telah berangkat di tahun sebelumnya mengadakan seleksi, yang mana ada 4 tahap setelah CV dan esai. Tahap kedua itu merupakan wawancara pertama. Tahap ketiga nanti akan ada simulasi sidang PBB-nya. Tahap terakhir finalizing interview lagi. Dan dari 4 tersebut kita 8 yang terpilih untuk mewakili Universitas Erlangga dalam Harvard Model United Nations. Kalau Gabi, apa yang membuat Gabi berminat untuk ikut kelompok ini? Untuk ikut kelompok yang berdebat dan mengadakan model UN seperti ini? Jadi saya sejak SMA memang cukup tertarik dengan debat karena menurut saya debat itu bisa memperluas wawasan saya. Tetapi perbedaan antara model UN dengan debat itu karena model UN itu bukan tentang siapa yang mempunyai argumen paling baik atau yang menang, tapi sebenarnya tentang kompromi. Jadi di dalam proses sidangnya itu, bahkan untuk membicarakan kita mau bicara topik apa itu melalui musyawarah dan persetujuan dari negara yang ada di situ. Nah, sepertinya kompromi itu adalah kata kunci ya. Kata musyawarah mufakat sebenarnya, karena sama dengan di Indonesia kan. Gitu ya. Iya, intinya kan itu kan. Dan menariknya juga, Ning. Ke 8 peserta tidak semuanya dari, mungkin kita mikirnya kan dari HI gitu kan. Enggak, ada yang dari kedokteran, dan ada juga yang dari hukum. Tapi kita akan bertanya nanti, kenapa misalnya yang dari kedokteran tertarik untuk mengikuti ajang yang seperti ini kan. Ya. Tapi kita break dulu ya. Berani ya, dulu.